Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bosku dengan si Wonin Channel. Kali ini kita akan membahas batu Yaman Wulung ya bosku. Oke, batu ini warnanya hitam legam pekat ya bosku, mengkilap. Namun kalau kena cahaya dia warnanya tembus merah ya. Coba kita arahkan ke matahari, ini dia penampakannya ya bosku. Untuk warnanya ini bisa dilihat bersama warnanya, kalau kena cahaya warnanya merah ya bosku. Oke, mantap sekali ya bosku. Batunya ini dia batu Yaman Wulung ya bosku. Untuk warnanya kalau tidak kena cahaya ini warnanya memang benar-benar hitam pekat ya bosku. Oke. Aduh, tak kira mak lampir yang muncul bosku. Ternyata disuruh subscribe bosku. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya bosku dan aktifkan lonceng notifikasinya. Langsung kita cek dimensi batunya dulu ya. Untuk dimensi batu Yaman Wulung ini, mari kita cek pakai skatmat ya bosku. Untuk apa namanya panjang batunya ini bosku. Untuk panjang batunya ini ada di 31,5 ya bosku. Dan untuk lebar batunya ini ada di berapa ini? 15 ya. Ya 15 mili ya. Dan untuk ketebalan batunya ini estimasinya nih di 8 mili ya bosku. Soalnya agak susah. Dan ringnya masih pakai ring alpaka. Size-nya ini size-nya size 9 ya. Oke bosku, ini dia batunya. Coba saya pakai dulu ya bosku di tangan ya. Nah, ini batunya ya bosku. Jadi dia ini modelnya seperti batu pandan ya bosku. Nah, dia lonjong panjang gitu ya. Nah, oke bosku, ini dia batunya. Sekian review batu Yaman Wulung dari kami si Bonin Channel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah ya bosku. Jangan lupa untuk share ke teman-teman biar channel ini semakin berkembang, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bonin di sini, salam perbatuan Nusantara. Terima kasih.